Malam Power People, halo semuanya, balik lagi bersama saya Ricci Wirjan di sini. Selamat datang di Power Talk Inspira with Yangon Talk. Seperti biasa ya, ini hari Kamis. Kita akan nemenin kamu semua di sini yang ada di jalan. Buat semua-semua yang ada di 11 kota, saya mau nyapa dulu para Power People yang ada di Sonya FM Medan 106,6, 106,8 Ramona FM Palembang, Mix Radio, nanti Tonight FM Bandung, K Radio 107,2 FM Yogyakarta, 102,8 JFM Semarang, 107,3 Karavan FM Solo. Napas dulu bro. Boleh banget. Karena napas itu penting. 92,2 Hardline FM Denpasar, 89,3 Makassar FM Makassar, 105,9 Gemma FM Banjarmasin, 89,2 Power FM Jakarta. Nah, hari ini sebagaimana sudah di-share ya di posting-posting kemarin, akhir ini makin rame soal hoax, apapun itu cara bacanya. Jadi langsung aja, makanya saya undang malam ini special guest Oktora Irahadi. Special guest ya. Power people. Alright, ya. Power people. How are you guys gitu loh. Emang kalau suaranya mantan penyiar radio gitu. Gitu ya. Udah sorry. Mantan kok. Aman. Thank you Tora udah datang. Yes, thank you juga Richie for having me. Tora dari Cameo Project. Yep. Karena hari ini kita mau bahas soal konten positif dan apa sih Cameo Project itu, nanti kita coba tanya ya. Siap. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu, saya mau ajak nih buat Power People semuanya, yuk ikutan ngobrol atau bahkan mau cerita pernah mungkin ketipu sama hoax atau pernah percaya banget ya, WhatsApp aja di 089676892892. Saya ulangin 089676892892. Telepon bebas pulsa di 0800 140 9191 atau live streaming di YouTube. Search saja Power Talk. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Power Talk.